starting line up dari PSS Sleman. Iya, sepertinya Wagner Lopez tidak mengganti satu pemain pun ya. Bagaimana komposisi adalah komposisi yang mampu meraih kemenangan dengan skor 3-1 ketika itu mengalahkan Arema. Iya. Tak mengandalkan Hoki, ada Gustavo, ada Ovosu Ayeh yang juga mampu menciptakan satu gol penting. Betul ketika sekali. Itu. Trisula mereka, ada Harinur, Rival Suri, dan Kastan Pereira. Iya, itu dia pemirsa ya. Di belakang tidak ada yang berubah dari Maluku United. Ya, bersiap 3, 2, dan ini dia. Babak yang pertama. Empat panjang kembali kita saksikan. Coba dikejar oleh Yance Sayuri. Berduel dengan Dion dan dihalau keluar. Daripada, katanya daripada jadi sepak pojok. Ya. Memang itu salah satu prinsip bertahan. Betul. Juga. Karena dulu kan sempat kita diingatkan juga. Daripada corner, mendingan throw in. Daripada gol, mendingan corner. Betul sekali. Alwi selamat angkat bola. Oh, nyaris dari pemirsa. Ini dia, Jin Moon. Angkat bola. Muncul dia. Kayaknya Kleberson yang nyuntur. Iya. Ini kadang-kadang kameranya suka. Ini bahaya juga nih. Sorot ke pemain yang salah tadi. Betul, Kleberson mencoba untuk menjemput. Alwi, kombinasi umpan 1-2 kita lihat Adriano. Oh, lolos pemirsa. Adriano dan sikat. Oh, masih ada. Biasa hasil dari pergerakan kombinasi umpan 1-2 antara Adriano dan juga Alwi Slamet menghasilkan peluang berbahaya. Dan di second ball, bagaimana kali ini kita bisa lihat Rival Lastori tidak menyanyikan peluang, unggul 1-0 Malut atas tuan rumah PSS Sleman. Mansarai, masih Mansarai di sana, harus cepat Mansarai. Adriano, tidak offset, Adriano kirimkan umpan. Sikat! Masih ada Lastori. Iya. Penampilan dan cara bertahan yang sangat baik diperlihatkan oleh Malut di babak yang kedua ini, misalnya.